Lembut gila. Masa boleh tak gila skala 2 lah. Ada gigi boleh kunyah pakai lidah ya. Sesuai untuk ditonton bagi yang baru saja tumbuh gigi sampai dah tak ada gigi. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe gratis. Okey, ini dia daging Wagyu. Tapi ini aku ambil Australian Wagyu rib eye marble 6. Yang ni marble 6, tapi marble ni banyak sikit dah. Macam ni, dia tak berapa cantik corak dia. Okey. So ni Australian, sekilo dia, harga dia kat sini sekilo RM418. So aku ambil 200 gram je. Ha, kau 119. Ini kalau tak kena mengidam ni aku pun takkan beli. So next contestant is daging mesra alam. So kat sini aku beli rib eye juga, tapi yang ini biasa punya lah. Okay, so sekilo dia dalam RM60 lebih. Okay, RM60 lebih. Yang ni dalam 300 gram. Tapi aku sedar aku keluarkan dua-dua ni dari fridge sama lah, waktu sama. Tapi yang ini masih agak keras lagi, beku lagi. So jom kita prep. Kita buat seasoning. Aku dah ada black pepper, baru crack black pepper, baru blend kan. So dengan aku pakai ini Melaya punya rock salt. Okay, dia yang ini, dia masin ni lain sikit, tak masin macam garam yang biasa kita pakai. So jom kita mulakan masak dua daging. Okay guys, buka dahulu plastiknya lalu taburkan garam dan lada hitam yang baru dikisar dan biarkan daging ini selama 15 menit. Pastikan daging ini telah dikeringkan menggunakan tisu dapur. Jangan lupa dikelar-kelar secara perlahan untuk mudah diserap. Ambil kentang ruset lalu potong bentuk wedges. Saya lebih suka potong 8. Selepas itu, tambahkan carrot dan daun parsley atau boleh juga gunakan daun ketumbar. Last sekali, masukkan garam, lada hitam, dan sedikit gula perang. Jangan lupa, tambah sedikit minyak zaitun atau minyak masak. Lalu, bakar guna oven atau air fryer selama 20 menit dan 200 degree Celsius. Panaskan kuali, jenis nonstick atau jenis cast iron. Pastikan kuali betul-betul panas dan masukkan daging. Masukkan 3 sudu butter, 2, 3 ulas bawang putih, dan juga daun thyme. Daun thyme boleh guna yang kering ataupun yang fresh. Grill selama 4-5 menit setiap bahagian dan curahkan butter oil ke atas daging selama 4 menit itu. Setelah selesai, rehatkan di atas pinggan sekurang-kurangnya 3 menit. Cara masak tadi, cara masak medium rare untuk yang rare cuma 3 menit setiap bahagian. Okey guys, dah siap dah. Akhirnya. Punyalah panas ke dapur. Aku sampai pergi mandi dulu lah baru makan ni dia. Yang ni rib eye. Okey, yang aku skor ni. Okey, garis-gariskan ni. Yang ni aku masak secara... yang ni aku buat yang medium rare. Lepas yang bawah dia ni aku tak ada buat scoring. Okay, tak ada jalur-jalur tu. Aku buat rare. Okay, masak lebih kurang 3 minit ke 4 minit satu side. Okay. Yang ini pula
aku buat sama juga macam rib eye yang aku score tu. Aku buat yang ini sebab daging dia lebih nipis. Aku buat medium rare. Yang ini medium rare ni lebih kurang 4 minit setengah ke 5 minit macam tu. So korang kena nak tahu macam mana nak tahu daging tu rasa dia rare, medium rare ataupun well done. Senang je. Korang tekan macam ni jari ni, dan kau tekan. Okay, buat macam ni. So tekan lagi. Okay, ini adalah rare, medium. Tekan eh jat ni, tekan dengan jat garis ni. Medium. Lepas tu tekan, dan tekan balik sini. Ini adalah apa dipanggil well done lah. Okay, so itu adalah cara. So sekarang ni kalau aku tekan ni, rasa dia adalah dekat medium rare. Okay. Aku tak sabar. Tak apa, aku tak nak makan Wak Yu ni dulu. Aku nak try makan jap. Tak nampak. Okay, aku tak nak makan Wak Yu ni dulu. Aku nak makan rib eye ni dulu. Okay, rib eye ni aku nak rasa macam mana. So tadi yang bahagian kentang ni, lepas aku dah masuk air fryer, dah masuk air fryer lebih kurang, yang ini aku buat 200 degree selama 2 minit. Okey, 20 minit. Okey, dah 20 minit tu aku buat keluar, dan minyak yang kita buat searing tu, okey, kita curah kat atas pakai sudu tu kan, curah tu. Minyak tu korang jangan buang. Okey, butter oil tu jangan buang, curahkan ke atas kentang tu supaya kentang tu ada lagi flavor yang banyak. So korang tak perlu nak apa macam-macam rasa nak letak nak tambah kan. So hanya perlu curahkan balik minyak tu, dan minyak tu juga korang boleh buat gravy untuk black pepper sauce, ataupun korang boleh buat gravy untuk black pepper dan juga mushroom. Okay, atau brown sauce lah. Tapi hari ni aku tak nak pakai semua tu sebab aku nak rasa betul-betul rasa daging tu macam mana rupa dia. Aku tak rasa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So aku cuba dulu dengan yang medium rare dulu lah. Yang rare ni dah biasa rasanya. Okay, kita rasa dulu. Kita rasa yang murah dulu macam mana. Murah pun tak murah jugalah. Okay. So korang boleh. Aku bagi skala kekerasan, bukan kekerasan. Lihatlah kan. Lihat daging ni biasa mesti ada lihat. Daripada skala 1 sampai 10 lah. 1 lembut eh. 10. Lihat. Aku boleh bagi dia skala yang untuk medium rare ni. Aku boleh bagi dia skala 6 lah, lebih kurang 6 macam tu. So aku nak pakai yang medium rare ni. Aduh, tekan pun macam tak masak je. Tapi sebab proses kita masak tu, sementara dia sejuk tu, okay, sementara dia goyang. Meja aku ni aku dekat IKEA je. Dia meja bodoh je. So kau tengok dalam dia. Ni lebih pink lagi kalau kau tengok kat dalam ni. Okay, pink dia kat sini sampai nak keluar. Yang tadi pink yang lagi satu tu. Okay, aku potong. Potong lagi sikit. Oh, kau pinggan kecil. Okay, nampak tak kat sini? Okay, tu ni pink ni. Kat sini tengah ni je. Kat sini dah start colour. Mungkin tak berapa nak clear sangat lah, sebab lighting tak berapa nak cantik. Kalau tengok kat sini, dia sampai sini, line sini dia punya pink. Pink tu, ini kalau kau tengok betul-betul, dia lebih kepada coklat dah. Okay, nampak coklat, pink tu sikit je. Mungkin kamera ni effect dia tak berapa nak cantik sangat. Merebang kentang aku. Yang medium rare aku boleh bagi skala 6. Apa rasa daging tu? Kuat lah daging rasa. Aku pun tak perlu tambah apa-apa pun sebenarnya. Ajar motor ke apa semua mengaruk ke tak payah. Cukup dengan black pepper, garam, cukup butter dah. Kalau nak tambah
boleh pakai thyme. Thyme tu ataupun oregano ataupun rosemary boleh juga pakai. Okey, ni yang rare. Tengok yang rare tu, kita ingat masak daging lagi lama lagi lembut, betul? Tapi tu bagi daging-daging biasa lah. Yang rare ni, dia proses ni, masak ni, masa korang dah masak, okay, kau berhenti masak tu, dah stop masak tu, angkat ke tepi, sebab tu dia panggil resting. Kena restkan dia sekejap, lebih kurang dalam 4 minit sampai ke 8 minit macam tu. Sebab aku tadi pergi mandi mungkin dah 15 minit dia dah kering, jus dia dah banyak dah tersejat. So mungkin lihat sikit, kalau kau dah rest tu, proses masak tu masih berjalan sebenarnya. Dia masih panas, so dia akan sikit-sikit masak dalam. So tak perlu masak sampai 15 minit, 20 minit, tak perlu. Okay, tadi 6 kan, ini aku boleh bagi 5 lah. Aku nak terawak you lah. Mahal weh nak makan daging ni. Aku sebenarnya pun tak mampu nak beli, tapi sebab aku nak cuba sangat, nak sangat cuba rasa macam mana buat you tu yang orang cerita. Sedap, sedap, sedap tu kan, lembut. Tapi masa aku nak masak kan, nak handle dia tu memang penat lah, membayar. So masa aku angkat pun dia tak macam rib eye tadi. Rib eye tadi aku masak, dia lebih macam okey lah, kau sepit, kau angkat, dia tak ada bergerak. Yang ini nak angkat weh, dua, kena pakai dua penyepit angkat. Dia macam nak pecah kan. Okay, so weh ni lembut gila. Ini aku buat medium rare tau. Aku cucuk pun tak perlu, tak perlu susah, tak apa, tak perlu kuat-kuat tekan. Cucuk lembut je. Oi, ni level lain lah. Buat you ni dalam seumur hidup aku lah. Sebab tu daging mahal ni. Memang sedap je. Rasa daging ni tu pun rasa lain. Aku tak tahu nak kata, lembut gila. Maksudnya boleh tak pergi skala 2 lah. Ada gigi boleh kunyah pakai lidah je. Bukan benda ni bukan hari-hari kau makan lah. Bila kau ada kelapangan nak rasa, kau boleh lah rasa. Ini benda ni bukan kau hari-hari kau nak makan pun. Entah ni, entah pun, okay. Aku sebenarnya aku tak ambil resipi dari mana-mana pun, tapi aku tahu cara nak masak daging. Selalu juga aku masak cara macam ni. Tapi yang ni aku betul-betul ikut macam mana yang banyak chef-chef buat untuk masak buat ibu. Memang bagi akulah, korang kena try juga makan buat ibu ni. Aku tahu dia memang mahal. Okay, sekeping. Kadang-kadang yang ni aku ambil marble 6, right? M6. Kalau M, dia ada M, yang ni pun Australian punya, bukan daripada Japan. Kalau Japan punya dekat 800 weh, 1 kilo. Yang ini Australian punya, Wagyu you, Marble 6, M6, okay. Marble 6 ni dia punya marble tu tak cantik sangat. Dia macam jalu-jalu tu kan, marble macam aku tengok mosaic marble, okay. Tak apa cantik sangat. Dia ada, kalau kau tengok cantik tu kan, dia even daging, layer daging dan layer lemak dia tu, dia macam tu susu cantik. Dia tak tebal sini, sini nipis daging, sini tebal lemak. Lepas tu terbalik-balik macam tu je. Tak macam tu, dia tu susut. Yang macam ni M6 ni, ni antara yang paling murah lah. Ada lagi murah, tapi yang tu hari tu aku nak pergi beli dah habis. M6 ni pun kau dah boleh rasa macam mana exactly rasa Wagyu tu lah. Cukup lah, kau boleh try. So itu je lah, aku nak sambung habiskan makan ni dengan anak-anak aku dan bini aku.
habiskan. So aku dah review untuk hari ni. Lifetime punya rasa sebenarnya. Aku pun rasa macam tak nak beli lagi lah. Memang sedap, mungkin lah kalau ada rezeki lain aku akan beli lagi. Tapi buat waktu sekarang ni aku rasa macam okay, okay, boleh. Tapi nak repeat lagi, aduh mak. Ini pun untuk daging ni saja dah RM119. So aku nak repeat lagi, memang pisang lah kan? Okeylah, itu saja untuk hari ni. Yang mana belum like dengan subscribe tu, jangan lupa untuk like dan subscribe. Itu saja untuk hari ni. Bye.